Macam mana? Sedap? Bergedil? Hmm? Tahu bergedil? Sedap? Sedap. Boleh lah, sedap. Tapi bagi ni tak banyak. Kentang lah banyak. So yang ni, yang ni tahu kentang ke apa ni? Tahu kentang kot no. Daging tak ada pun. Tokoh lah tu. Ha ni tokoh, tokoh Cina. Tokoh tahu Cina. Kering, tahu kering. Kenapa dia berbuah dalam tu? Buah sayang. Kentang hijau. Hmm. Oh hijau. Kentang. Lepas tu dia bercampur dengan daging. Hmm. Tak ni. Matang tinggi, matang RM3. Ha, matang RM3. Matang RM3 itu. Ha. Kena try sedap. Matang RM3 kedai dia coconut shake dengan mango shake. Memang sedap. Angkat sikit tunjuk eh mango shake ke. Salah. Alamak. Aku takut dia rak cabai ni. Ayah ni. Alamak. Mango shake macam. Ni ni coconut shake satu ni RM5. Coconut shake. Ada ada aiskrim. Ada aiskrim dalam dia. Hmm. Yak nyok. Memang sedap ah sedap. Dia lawan Kelebang. Kelebang. So tak payah pergi Melaka makan kat sini ya. Hmm. Main kat Matang RM3 ni. Dia rasa coconut shake ori. Yang ni Kelebang. Yang ni mango shake. Hmm. Tak rasa lagi, tak pernah rasa lagi. Mango dia pun saya tak rasa no. Dia yang top kedai ni mango ada ni. Ada aiskrim ah. Ha. Mango pun ada aiskrim ah. Dia yang top tu mango ni lah. Bukannya coconut tu. Coconut shake yang top. Betul ya? Tak banyak sangat orang beli banyak. Tapi dekat itu. Kedai dia tengok bos yang buat buah plum tu tulis mango shake. Oh dia pun bagai lah. Haa okey. Minum. Meloyor. Sumpah sedap. Betul lah. Hmm, sedap. Oi plum dia banyak kot. Memang. Plum harum manis ke apa ni? Serupa makan buah plum lah no. Hmm. Tak, tak macam minum. Hmm. Kau-kau ya. Kut anak kata bau-bau kan pelam kalau kita blend. Lama sikit dia bau lah tau. Bau masam lah. Dia tak berbasam. Dia bau macam nak masam lah. Tapi pelam tu tak rasa masam lagi. Bau hmm. dia tu. Bau hmm. macam nak basi tau. Hmm. Tapi nah, dia rasa. Rasa tu. Macam pelam lah. Hmm. Padu, bagi. Padu, padu. Padu kan? Padu. Dia panggil pelam padu. Hunter. Yang satu lagi? Yang satu lagi pun kau nak ingatkan Cik Man nak makan, Cik Man tak mau makan pagi dia aku RM5 lagi. Alright. Tak apa kita makan dulu. Sambung kau nak shake. Ni kata nak makan apa tak ni? Ni. Yang ni. Tarang. Tapi jalan saja. Dekat Bertam. Ya, dekat masjid tu lah. Depan masjid tu. Hmm. Yang ni nama dia. Okay, tengok dulu apa dia ni. Ni apa dia? Okay. Popi yang basah. Popi yang basah. Ha. Harga dia RM3.50. Hmm. Ada 5 biji. Hmm. Okay lah, setengah tempat RM3, 4 biji. Popi yang goreng, habis lincin lah. Tak ada nak review. Keluar goreng tak beli. Yang tadi kita tengah. Keluar goreng, ha. Popi yang goreng, satu bekas tu ada 4 biji. Hmm. RM2. Habis lincin lah. Mantul. Memang sedap. Sumpah sedap. Popi yang goreng dia tak lihat, tak sejuk. Bukan tak sejuk lah, tak masuk angin lah. Hmm. Okay, dia, pasal laki, dia laki dia ni lah cincau lah. Dia tak makan susu-susu dia penin. Ya, laki dia kan dari planet lain. Dia tak bubur sos kat atas. Tapi dalam dia dah ada sos dah. Betul. Nak sedap lagi. Yang tu nampak tak tu? Oh ada sikit. Dia ada sos dah dalam dia. Tapi nak sedap lagi kita tuang lah sikit kan. Ni bukan capai kan? Ni tak, yang ni sos. Salah sos apa ni? Sos dia campur. Memang jangan nak tanya. Mana nak tahu. Dia sos cili campur gula merah kot ni. Mungkin lah. Tak rasa lah. Gula merah lah. Tapi dia lah sedap. Sedap lah. 5 bintang kita bagi 4 lah. 4 lah. Encik Mak rasa. Sedap Encik Mak. Boleh? Ha? Boleh lah kan. Boleh. Sebab kita bisa makan yang lain lagi sedap. Tapi yang ni pun sedap. Yang ni pun boleh kita akan sedap juga. Tapi kita bagi 4 bintang. 4 bintang. Hmm. Kalau lah. Hmm.
tepungnya lembut. Tepung lembut. Di dalam dia pun banyak. Dia tak gerkut. Tak gerkut inti. Tak gerkut. Ada, lah, ada setengah, ada setengah tu menjemput-jemput buah-buah macam tu lah. Pasal yang ni je. Pasal tepung ni je. Kulit popiang. Oh, kulit popiang. Boleh lah cara makan tepi jalan kan. Tepi jalan ni berbaloi lah, tak ada buang-buang. Mesti tak buang je lah. Ya. Yeah. Cuma nak siap Cik Man pun. Oh, lapang. Tak faham lah kita berlapang. Takkan kameraman nak tunggu saja. Okay. Ini popiang. Hari kita peraik lain. Satu lagi. Ada satu lagi. Favorite Cik Maria. Semua ni kita beli dekat Bertam. Ya, dekat gerai-gerai tepi jalan. Masjid apa? Masjid Bertam tu. Masjid Bertam. Bukan masjid hak yang baru tu. Bukan masjid Abdullah Fahim. Ya. Ni masjid Bertam. Nak pi jalan pi nang tunggai tu. Nak pi ni, nak pi lang Kepang. Okey ni. Eh, Paya Keladi. Ni orang panggil apa? Apa dia kan? Eh, lupa dah. Roti sorai. Eh, bukan. Pandai apa je Cik Mal. Apa dia ni orang panggil apa? Apa dia ni? Jangan tanya, kita tanya dia. Dia tanya kita balik. Apa? Apa? Aduh, eh. Apa, apa? Dia tak makan je. Apa, apa, apa? Apa, apa, apa? Itu? Pangkir aku ingat apa je. Ni apa nama orang panggil apa? Ni. Apa dia? Tapi dia ada gula Melaka. Tahu lah tu. Apa dia? Ada nyok dengan gula Melaka. Sebut bagi boleh lu cepat. Bagi clue sikit. Dia tak nak kena-kena dengan apum. Okay, bagi clue depan nurut apa? Ni makanan orang India. Oh, makanan orang India. Pu. Mula dengan pu lah. Makanan orang India. Pu. Pun. Tak tahu. Putu pirin. Putu pirin. Amboi. Tak ni putu mayung kemarin. Saya bawah. Okay. Okay. Tak tahu nak jadi tamuk sangat. Kalau rasa sekepi. Ambil dah setengah. Oh, orang India ni makanan orang India. Putu piring ni. Bau sedap lah. Manis sangat. Sedap. Putu piring ni rasa dia bancung sikit. Dia kukus susu pun. Tu lah. Abang biasa makan putu piring ni, dia rasa tepung banyak. Jadi tak lepi terus makan tu. Abang rasa ni. Dia tak rasa tak bau tepung. Dia tengah tu ada rasa susu sikit. Lalu dia makan ada rasa tepung. Susu. Kan? Susu tepung, confirm. Kan, dia ada susu tepung. Memang sedap, try. Kena cuba orang. Confirm susu tepung. Kau kalau lalu dekat, nak pergi ke mana tadi? Paya Keladi. Paya Keladi? Exit tu Bertam masuk kanan. Masuk kanan, masuk safari lah masuk kanan lagi. Ada putu pirin. Dia seorang aja putu pirin. Beli kat dia. Budak lelaki. Rasa susu kan? Tak rasa susu, sedap. Depa, daripada yang lain lah. Depa modified lah, nak lawan dengan orang. Pumpah. Takkan nak buat standard? Sekejap lah. Gemuk lah aku punya ni. Zaman lah semua modified. Untuk review makan. Kebaraman kena makan. Sedap kan? Sedap, pumpah sedap. Dengan manis gula Melaka dia tu tak ada lah. Serodok-serodok, kerah batu tu. Tak ada no? Tak ada. Dengan putu piring dia ni, tepung dia dicampur dengan susu ni. Dia campur dengan susu, memang rasa susu. Mana-mana yang mamak tu gerak tu boleh beli. Memang tonan tekok, lah. Tekok kita ni. Tekok tonan kan. Tak tahu orang bingi hang satu lah. Tak lah. Mamak. Dah mamak ni mamak apa? Okay. Alright. Pak Tongkoh tak pergi tak lah. Tak pergi lah. Bingi hang pokok dah cekak lah. Sagi kita sambung review.